لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا في علومه في دارين آمين وصحبة ثانية عشرة dan cabang iman yang ke-12 Ar-Raja'u lirahmatillahi ta'ala yaitu harapan kepada rahmat Allah ta'ala, berharap kepada rahmat Allah ta'ala. Jadi berharap kepada rahmat Allah merupakan bagian daripada cabang ini. Kita harus ada harapan rahmat Allah. Jangan sampai putus sama rahmat Allah. Apalagi sampai memutuskan orang dari rahmat Allah. Itu lebih bahaya lagi. Putus dari rahmat Allah kita itu bahaya. Memutuskan orang jadi ya, memutuskan orang dari rahmat Allah itu lebih bahaya. Kita jadikan orang jadi putus asa dengan rahmat Allah, itu bahayaan lagi. Buat diri kita ini yakin dengan rahmat Allah, pasti Allah akan berikan. Dan juga buat orang lain, biar penuh dengan keyakinan rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus dari rahmat Allah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru raji bi rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqniti. Hamba ya, seorang yang fajir, seorang yang pelaku maksiat, ar-raji yang mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala li rahmatillah, bagi rahmatnya Allah ta'ala, aqrabu itu lebih dekat inallahi ta'ala kepada Allah, minal abidil muqniti, daripada hamba, daripada ahli ibadah yang membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Dia ahli ibadah tapi dia tukang putus asain orang dari rahmat Allah. Orang berdosa lalu datang sama dia, saya pengen taubat Pak Ustaz. Kata Pak Ustadznya, enggak bisa, ente punya dosa kebanyakan. Itu namanya membuat orang putus dari rahmat Allah. Enggak bisa, ente punya dosa kebanyakan, susah. Itu namanya kita membuat orang putus dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, kalau pengen bertobat kepada Allah, Allah sangat senang, Allah sangat gembira. Pintu taubat terbuka lebar-lebar. Yang penting mau bertobat. Waruya, dan telah diriwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki kana ada fil umamil madiyati, di umat yang dahulu ada seorang laki-laki, yajtahidu, bersungguh-sungguh fil ibadati, dalam ibadah, wa yusaddidu ala nafsi, dan ia mensangatkan atas dirinya ibadahnya, masya Allah luar biasa, tapi wa yuknitu nasa, dia membuat putus asa akan manusia, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah ta'ala, summa mata, kemudian dia meninggal dunia. Ibadahnya hebat ini orang, sungguh-sungguh banget ini orang dalam ibadah,
Tapi satu dia punya kelemahan, membuat orang jadi putus rahmat Allah. Jadi dia bikin susah agama sama dia. Orang jadi susah, orang jadi takut, orang jadi putus asa dari rahmat Allah. Padahal dia ibadahnya tinggi, tapi itu yang dilakukan. Seharusnya enggak begitu. Kita Pak udah tua nih, kita taubat kepada Allah benar-benar, insya Allah masuk surga Pak. Amin ya Allah. Yang penting mau taubat. Kalau ngambil barang orang pulangin, nah. Kita punya dosa sama orang minta maaf, selesai. Tenang aja, Allah Maha Pemaaf. Tenang, tenang, tenang. Masuk surga, surga. Jangan ya ente masuk surga susah, jangan begitu. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf. Summa mata, kemudian dia meninggal dunia. Faqala, lalu dia berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, mali indaka, apa bagiku di sisi Engkau, apa yang aku dapati ya Allah di sisi Engkau, dari Engkau. Faqala lakan naru, lalu ia Allah menjawab, untukmu neraka. Padahal ibadahnya kuat, ibadahnya sangat hebat, semangat, sungguh-sungguh, tapi masuk neraka. Tapi masuk neraka gara-gara apa tadi? Wa yuqnitun nasa min rahmatillah, dan dia membuat putus rahmat kepada Allah, kepada ya, dia telah membuat putus asa orang dari rahmat Allah. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Final, 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 sesaat final. Dikit-dikit neraka. Ini sesat ini, bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Itu kan membuat putus asa rahmat Allah, dari membuat putus asa orang dari rahmat Allah. Memvonis orang neraka mulu. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Kufur, dikit kufur, ngomongnya begitu. Nggak boleh salah dikit. Faqala, lalu ia berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, fa'ina ibadati wajtihadi, kemana ibadahku dan sungguh-sungguhku ya Allah. Aku kan banyak sudah ibadah kepadamu ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh ibadah kepadamu ya Allah, mana pahalanya ya Allah. Faqala, lalu Allah menjawab, innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya, sesungguhnya engkau membuat putus asa kepada manusia dari rahmatku di dunia. Fa ana, maka aku, uqnitukal yauma min rahmati, aku akan membuat putus asa engkau hari ini daripada rahmatku, dibalas sama Allah. Padahal ibadahnya banyak, tekun, rajin. Salahnya cuma situ doang. Membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Kayak begini. Ada orang. Dia takut-takutin tuh orang. Akhirnya gak datang sama kita. Kita kesel gak sama tuh orang? Ada orang. Nakut-nakutin ya orang yang aturan dia mau datang sama kita umpama nih, dia mau ngaji sama kita umpama, terus ditakut-takutin sama dia, kemudian dia nggak jadi datang sama kita, kita kesel nggak sama itu orang? Masya Allah, kan main yang menghalangi orang mau datang sama kita. Sama nih aturan ini, orang mau datang sama Allah, mau dekat sama Allah, mau bertobat sama Allah, diputus asakan di tengah jalan. Allah kesel.
bagaimana kita juga kesel kan. Aturan orang pengen ngaji sama kita jadi ogah. Gara-gara apa? Ditakut-takutin. Lu ngapa ikut ngaji sama dia? Oh, ayam. Nah, kita tahu kesel. Sama dengan ini begini. Orang pengen datang kepada Allah, ditakut-takutin, akhirnya enggak datang sama Allah, enggak ibadah sama Allah. Jadi Allah marah banget. Aturan masuk surga jadi masuk neraka, walaupun rajin dia punya ibadah. Wa hakikatur roja'i, hakikat roja huwartiya'ul qalbi, yaitu senangnya hati, lintisari bagi menunggunya ma akan sesuatu, huwa ma'bubun indahu, yang dicintai di sisinya. Itu harapan tuh, roja' ya. Jadi roja itu senang hati karena menunggunya sesuatu yang dicintai. Itu namanya roja. Senang aja udah. Kekasih mau datang, senang aja. Duit mau datang, senang. Itu namanya roja. Walakin zalikal mahbubu, akan tetapi demikian itu yang dicintai, al mutawaqqa'u, yang terjadi, la budak, enggak boleh enggak, wa ayyakuna bisababin, dan bahwa ada dia itu dengan sebab. Fa inin kharamat asbabu, maka jika berlalu oleh sebab-sebabnya, fa wal gurur, maka itu namanya gurur, tipuan, wal hamku, dan kedunguan. Jika berlalu sebab-sebabnya, sebab-sebab akan dapat harapan tadi, itu namanya tipuan dan kedunguan. Jadi bapak ibu nih, kalau ada nih kiriman apa itu informasi, bapak dapat duit 1 triliun, umpama 1 miliar, bapak dapat duit 1 miliar, tapi sebab-sebabnya enggak ada pak. In khoromat asbabuhu, ketahuilah, fahwal gurur, itu adalah tipuan. Ya, sekarang ini banyak begitu. Ya, sekarang banyak begitu. Jadi sebab-sebabnya hilang, sebab-sebabnya enggak ada. Emang kamu ngapain bisa dapat duit 1 miliar? Dikirimin sama dia tuh. Nih, kita sering begitu tuh, datang. Sebab-sebabnya enggak ada, ini bohong. Ini kaidah. Barusan kemarin datang, berkas-berkasnya banyak sekali. Berkas ini, berkas ini. Saudara dapat 1 miliar katanya. Kiriman berkas datang. Tapi kita enggak punya sebab-sebab. Nah, ini kaidah. Fahwal gurur, itu adalah tipuan. Jadi abaikan aja. Gimana orang mau bagi duit kita tanpa ada sebab? Jadi jangan percaya. Karena ada yang ketipu begitu. Wa in lam takunil asbabu, dan jika tidak adalah sebabnya itu ma'lumatal wujudi, diketahui wujudnya. Wala ma'lumatal intifai, dan tidak diketahui tidak adanya, fa huwa tamani, itu namanya tamani, angan-angan. Ya. Sebabnya enggak diketahui adanya, dan juga tidak diketahui ternapeknya, itu namanya tamani. Fa idza khatara bi balika, maka apabila terlintas di hatimu maujudun, oleh maujud, oleh ada, fi ma madha, pada apa yang lalu, sumia tazakkuran, itu namanya tazakkur, istilah aja nih. Wa in kana ma khatara bi balika maujudan, dan jika ada apa yang terlintas di hatimu maujud, itu maujud yang terlintas di hati, maujud fil ali, pada ketika itu, summiya wajdan, itu namanya wajdan wa dzaukan, ya. Ada yang baca wajdan, ya. Itu namanya wajdan atau wajdan, ya. Dan dzauk wa idrakan, dan idrak. Wa in kana qad khatara bi balika, dan jika ada terlintas di hatimu
wujudun wujudu syai'in, ada sesuatu fil istiqbali, di zaman akan datang. Ini enaknya golaba ini ya. Tulis aja lah ala sawab golaba. Wa golaba zalika ala qalbika, dan menguasai demikian itu atas hatimu. Sumia intizaran, namanya intizar wa tawakuan, tawaku. Wa in kana al muntazaru, dan jika yang ditunggu makruhan dibenci, hasala minhu alamun, yang hasil darinya kepedihan, fil qalbi di hati, sumia khaufan wa isfaqan, namanya khauf dan isfaq. Wa in kana mahbuban, dan jika dia dicintai, hasala min intizari lazatun, yang hasil daripada menantikannya oleh kelezatan, fi talami, dalam menuntut. Wa wartiyahu, dan senang, summiya zalika, dinamai demikian itu, zalikal irtiyah, summiya zalikal irtiyah, dinamai demikian itu senang, rojaan, roja harapan. Kaza fil ihya, begitulah keterangan dalam ihya. Wa syu'batu salis asta asyarata, dan cabang iman yang ke-13, at-tawakkulu, bertawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fatawakkal in kuntum mu'minin, bertawakallah kamu jika kamu benar-benar beriman. Wa tawakkulu salah sunnah rajatin, tawakal ada 3 derajat. Al-ula, pertama tawakal, ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala, bahwa adalah keadaannya pada hak Allah Ta'ala. Wa fi siqati, dan pada percaya, bi kafalatihi, dengan jaminan Allah Ta'ala. Wa inayatihi, dan percaya dengan jaminan Allah Ta'ala, perhatian Allah Ta'ala. Kahani, seperti keadaannya, fisikati, pada percaya, bil wakili, ya, dengan seorang wakil yang diserahkan, ya, yang diserahi, atau bahasa lain pengacara, ya, percaya dengan pengacara ini, yang menerima wakil. Ya, jadi dia halnya pada hak Allah Ta'ala, dan pada percaya dengan jaminan Allah dan perhatian Allah, seperti keadaannya pada percaya dengan seorang wakil. Ini ya, ini paling rendah, ini ya, paling rendah tawakal. Asalnya saat asalnya itu yang kedua, ayyakuna haluhu, bahwa ada keadaannya ma'allahi ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Kahalil tifli, seperti keadaan anak kecil, fi haqqi ummihi, pada hak ibunya. Fa'innahu la ya'rifu ghairaha, maka sesungguhnya dia enggak kenal akan selain ibunya. Wala yabza'u, dan dia tidak berlindung, ila ahadin siwaha, kepada seorang daripada selain ibunya. Wala ya'tamidu, dan dia tidak bergantung, illa iyyaha, kecuali kepada ibundanya. Fa iza fa in ra'aha ta'allaqa biha fi kulli halin, maka jika dia lihat ibunya, maka ia bergantung dengan ibunya pada setiap keadaan, minta digendong. Wa in tabahu amrun bi ghaibatiha, dan jika menimpa kepadanya oleh satu perkara pada enggak ada dia, karena adalah awwalu sabiqin ila lisanihi ya ummah, adalah awal, ya, terdahulu kepada lisannya, awal apa yang lidahnya ucapkan adalah ya ummah, wahai ibuku. Iya kan begitu, anak kalau nangis, ya, mama, mama, emma, gitu, emma, panggil emma. Padahal kita enggak ajarin, emma, emma, gitu. Ada yang umi, umi. Kita pun begitu, Pak, ya, kalau kita masih punya emak, ya, kita sakit, kita telepon emak kan?
Doain mak lagi sakit. Kita ingat emak kita tuh. Minta doanya kita sama beliau. Kan begitu ya. Walaupun kita udah punya cucu bahkan ya, emak kita masih ada, kita telepon emak kita. Jadi bergantung sekali sama ibu. Wa awwalu khatirin ala qalbihi ummuhu. Awal yang terlintas atas hatinya adalah ibunya. Fa innahu maka sesungguhnya qad wasiqa. Sungguh ia percaya bikafalatiha dengan jaminan ibundanya. Wa syafaqatiha dan kasih sayang ibundanya. Siqatan tamatan, percaya yang sempurna. Jadi seperti anak dengan ibunya, tawakalnya kayak begitu. Asali satu, yang ketiga, ini yang paling tinggi. Ayyakuna baina yadayillahi ta'ala. Bahwa ada dia berada di hadapan Allah Ta'ala. Min harokati fi harokati wa sakanati. Pada gerakan dan diamnya. Mislal mayiti, seperti mayit. Baina yadayil ghosini, di hadapan orang yang mandiin. La yufarikuhu, ya. Dia tidak melepaskan dia illa, kecuali ayar dia lihat nafsu dirinya mayitan mayit tu harikul kudratul azaliyah, tu yang digerakkan oleh kudrat azaliyah. Kama la tahruku jadul ghasil, sebagaimana bergerak oleh tangan orang yang mandiin. Wahwa alladhi qawiyya imanuh, dialah seorang yang kuat oleh imannya. Bi annahu ta'ala, dengan bahwa Allah Ta'ala mujrin lil harakati, yang menjalankan bagi gerakan. Wa hadza a'la darajati, ini adalah paling tinggi derajat. Wal ula adana, yang pertama tadi, yang pertama itu yang paling rendah. Wasani yaitu, dan yang kedua aku lebih kuat minal ula, daripada yang pertama. Wala nazimu wahbub nabiyaka.